Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku berada di Singkup. Ini area persawahan dan ada perumahan dua. Dan tanamannya pada ijo-ijo, pada subur-subur lagi menetes. Lagi berkembang, lagi berbuah. Dan ini dia jalan rayanya. Dan aku juga mau ke pintu gerbang. Inilah dia area persawahan di Singkup. Dan ini daerah persawahan Singkup. Sudah ada benihnya, tapi ada kecil-kecil, tapi udah pada gede-gede. Tapi udah pada bening kuning-kuning. Dan ini dia jalan rayanya menuju ke gardu. Dan era Singkup sangat panas cuacanya. Dan pemandangannya sangat bagus, suasananya sangat sejuk, tapi ada panasnya. Dan sebentar lagi mau nyampe ke jembatan. Dan di sini ada area persawahan Singkup yang sudah pada hijau-hijau, yang pada hijau-hijau. Dan ada juga pohon pisang sama pohon singkong, dan ada juga pohon kelapa. Ada 5 biji sejajar. Nah, inilah dia jembatannya. Dan di situ ada sekolahan SD Singkup. Dan aku menuju pulang ya, say. Dan di jalan rayanya sangat ramai, ada kendaraan, motor, sama mobil. Dan aku sebentar lagi mau ke Andi Nugroho.
Dan ini dia motor si Gagur. Dan nemenin saya selama di perjalanan. Nah, ini dia Ani Nugroho yang sedang nongkrong. Lagi ngapain? Lagi berteduh di bawah pohon pisang. Pisangnya cukup bagus nih. Di depan perbukitan. Penduduk sedang itu bakar-bakar jerami. Kawasan Desa Jatara, Kecamatan Jatara. Kabupaten Kuningan. Dan di sini ada pohon pisang. Ada 4 biji sejajar, 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 sejajar. Dan ini ada jembatan bacaan. Sekian dulu lah cepat petualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.